갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil quran wa yaj'alana insya'allah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaithan. Innahu lakum aduwwu mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu man nafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Sidang maghrib atau sidang kajian ba'da maghrib menjelang isya adalah saya hari ini berada di hadapan jamaah, baik jamaah di dunia nyata maupun jamaah dunia maya. Kajinya cukup kalau dalam ilmu sosiologi cukup seksi ya, karena diminta untuk membahas tentang politik dalam Islam. Perbincangan ini akan menjadi menarik, perbincangannya akan menjadi penting ketika kita menyadari bahwa ini adalah salah satu kekuatan umat Islam sekaligus kelemahan umat Islam yang sedang kita punya hari ini. Politik Islam merupakan sebuah terminologi yang sangat dipahami di kampus-kampus, tetapi dia menjadi sesuatu yang tidak dipraktekkan dalam keseharian. Persoalan politik berarti persoalan yang berhubungan dengan seni mengelola kekuasaan. Nah, jadi pada malam ini mari para bapak, ibu dan para jamaah yang mungkin secara fisik kita jarang berjumpa, karena memang saya sering menyebut-nyebut bahwa saya ini anak Betawi asal Sumatera Barat. Nah, kalau sampai di sini banyak berjumpa dengan teman-teman yang bertutur dengan diksi orang-orang awak, ya biasa mengecek cara awak. Nah, biasa bawa tauta, bagarah-garah sawak. Nah, ya Bapak Ibu sekalian dan para jamaah yang berbahagia, kita akan coba mengajak perbincangan kita menjadi sesuatu yang membuat kita mengerti bahwa ternyata umat Islam ini mayoritas hanya di atas kertas. Dia tidak mayoritas di atas pentas. Kenapa ada orang yang berani menggeser waktu hari tanggal Maulid Nabi 2 tahun yang lalu? Kita ingat, Maulid Nabi kita digeser harinya satu hari. Di waktu yang sama, di tahun yang sama, tahun baru Islam juga digeser satu hari. Mari kita membuat sebuah pertanyaan sederhana. Kalau kira-kira kalau Natal digeser satu hari, ada yang marah enggak? Patut diduga kalau tanggal 25 Desember sebagai peringatan Natal orang tetangga kita sebelah itu, lalu kita geser tanggal 26, mungkin mereka akan lapor ke Komnas HAM, lapor ke Komnas PBB, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan telah terjadi pelanggaran hak-hak beragama, kaum beragama. Ini perlu diperhatikan. Kalau kita lihat bentuk lain misalnya di Irian, di Indonesia Timur, beberapa siswi-siswi muslimah yang berjilbab itu ketika dia mau masuk sekolah, dia harus lepas jilbabnya di gerbang sekolah. Kenapa bisa begitu? Karena di situ ada politik gereja, politik Kristen. Nah, umat Islam ini harus belajar bahwa dia berislam berarti menjalankan Islam sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Ayat tadi berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan.
Karena setan itu adalah al-aduwu mubin. Terminologi al-adun dalam bahasa Arab dia diterminalkan sama dengan musuh. Nah, ada persoalan dalam dunia pendidikan kita, dalam dunia kehidupan muslim kita, kita tidak diajarkan memahami siapa musuh kita. Dengan lemahnya pemahaman kita tentang siapa saja musuh kita, siapakah musuh kita, akibatnya kita tidak sadar kita ini menjadi orang muslim yang terlalu lugu. Kita tidak sadar bahwa kita dipimpin oleh orang yang sebetulnya tidak sayang pada agama Islam dan tidak sayang pada umat Islam. Kita tarik saja dari kepemimpinan periode sekarang, periode sebelumnya, periode sebelum-sebelumnya lagi. Tahun 1988 ada sebuah partai, ya, 1988 partai 3 ya. Kan kita lagi bicara politik nih. Tahun 1988 ada partai yang mengusulkan agar pelajaran agama dihapuskan di sekolah. Kira-kira jamaah menduga partai apakah yang mungkin mengusulkan menghapuskan pelajaran agama di sekolah? Yang kuning, yang merah, atau yang hijau? Ya, dulu loh, dulu tahun 1967, 73 sampai pemilu tahun 1997. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya ingin mengajak kita semua menghitung langkah bahwa ada satu tindakan-tindakan politik yang perlu kita hitung. Saya ambil contoh dulu ilustrasi tentang libur di bulan libur di hari Jumat. Ya, saya tanya nih jamaah nih, kan jumlah kita kurang lebih cukup lah ya untuk menjadi sebuah majelis belajar di acara yang memang kita lakukan dengan sangat spontan. Sekarang jamaah di hadapan saya acung tangan, siapa yang setuju kalau hari Jumat menjadi libur nasional, angkat tangan. Siapa yang setuju libur hari Jumat, angkat tangan. Wah, Bapak tidak ya, Bapak tidak ya, Bapak tidak ya. Jangan takut merasa bersalah, saya buktikan. Kalau dikatakan libur di hari Jumat yang disebut dengan Syahidul Ayyam, saya akan sangat setuju. Tapi kalau saya ceritakan seperti ini, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu akan berubah pikiran. Saya buktikan ya. Di Indonesia, setiap tahun pertumbuhan gereja itu 466%. Kalau kita belajar matematika, kalau dari jumlah 10 menjadi 20 itu pertambahannya berapa persen? 100 ya. Oke. Kalau 446% itu lebih dekat ke 400% atau ke 500%? Matematik ya, ini matematika nih. Berarti kalau pertumbuhan gereja 1000 gereja setiap tahun, maka tahun depan jumlah gereja mendekati angka 3000, 4000 atau 5000? 5000 ya, ini matematik nih ya. Oke ya, kita teruskan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahami cara berpikir politik seorang muslim. Saya ajak memahami dulu. Sekarang kita punya landasan yang namanya Undang-Undang Dasar. Tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Betul? Tanpa dibantu oleh masyarakat yang bukan agama selain Islam, artinya kita tidak membantu biaya gereja. Kalau saya tanya di masjid ini, ada nggak yang punya jadwal, yang punya rencana, yang punya agenda ingin menyumbangkan uangnya untuk membangun rumah ibadah agama lain? Acung tangan. Nggak ada kan? Wajar, nggak dosa, nggak salah, dan tidak melanggar hukum. Itu mah manusiawi. Mana ada orang secara logika akan memberi sumbangan untuk pembangunan agama yang bukan agama kita? Paham sampai di sini? Oke, ikuti cerita saya. Kalau libur di hari Jumat, biasanya apakah di pesantren atau di lingkungan masyarakat tertentu, biasanya Sabtunya ikut libur. Hari Ahadnya libur apa masuk? Masuk. Kalau Anda yang suka terlibat di pesantren, akan terlihat hari Jumat diliburkan, hari Sabtu libur, hari Ahadnya masuk. Mari kita buka. Pertumbuhan gereja 466% tanpa kita bantu.
Padahal orang Kristen harus ke gereja setiap hari Ahad. Mereka menyebutnya hari Minggu. Paham sampai di sini? Oke. Ketika kita setuju libur di hari Jumat, maka kemudian Sabtu juga libur, maka hari Minggu masuk apa libur? Masuk. Baik. Tolong ikuti cara berpikir saya. Setelah hari Minggu atau hari Ahad dijadikan masuk, maka orang-orang Kristen harus ada di sekolah, harus ada di kantor, harus ada di pabrik, harus ada di berbagai pusat kegiatan mereka, sementara mereka harus ke gereja. Di tempat-tempat yang saya sebut belum ada gerejanya. Mungkinkah mereka menuntut dibangunkan gereja? Halo? Halo? Sangat mungkin, bahkan bisa pasti. Mereka kan pakai ayat, pakai pasal undang-undang dasar. Tidak kita bantu saja, pertumbuhan gerejanya sudah 466%. Kalau sampai di hari Minggu terjadi masuk aktivitas sekolah, aktivitas kerja, aktivitas kegiatan sosial, aktivitas kegiatan bisnis, maka berarti orang-orang yang bukan Islam alias orang Kristen akan menuntut dibangunkan gereja, dibangun dalam bentuk dibuat bangunan fisik gereja di sekolah-sekolah yang jumlahnya ratusan ribu. Kira-kira dalam politik Islam menguntungkan atau merugikan kita? Paham ya? Sekarang paham nih Bang. Kira-kira kalau sekarang saya bilang kita libur apa tidak hari Jumat dalam situasi seperti ini? Jangan. Kalau menurut saya bukan tidak boleh. Kalau posisi kita, presiden kita jiwa Islamnya bagus. Menteri-menteri kita, sekarang kita saja coba kalau kita ingat di musim COVID. Di musim COVID kan yang paling dikejar-kejar agar karpet dicopot, dipasang jarak-jarak kan cuma di masjid. Bukan rumah ibadah agama lain. Apa Bapak ikuti? Ada tahu di mana agama-agama lain, apakah di gereja, di pura, di wihara, apakah mereka juga dipaksa berjarak-jarak? Pertanyaan kita, kenapa hanya kita? Kita bukan tidak mau sehat. Kita bukan ingin melawan ya. Kalau memang saya ingin ajak Bapak-bapak, Ibu-ibu mengerti bahwa kita ini umat Islam sering dipolitikin. Oh, saudara-saudara, kalau pengajian jangan ngomong politik. Saya adalah saksi sejarah bagaimana prosesi pemilihan gubernur Jakarta. Pemilihan gubernur Jakarta itu dua putaran. Putaran pertama tanggal 15 Februari tahun 2017. Putaran kedua tanggal 19 April tahun 2017. Dua bulan sesudah itu. Pertanyaannya hampir semua RW, semua lurah, semua camat, bahkan wali kota di Jakarta dan kabupaten Kepulauan Seribu melarang warganya untuk menyampaikan pandangan politiknya di masjid. Pertanyaan saya, kenapa hampir di semua gereja-gereja besar di Jakarta ada TPS-nya? TPS tahu? Tempat pengumutan suara. Ketika orang datang ke TPS, berangkat pagi, katakanlah jam 7, jam 8 mulai ada penyampaian berita acara, lalu proses pencoblosan, lalu penghitungan, perekapan, itu bisa sampai jam 2 pagi. Kira-kira orang yang ada di situ dikasih makan gak sama gereja? Saya terbuka saja. Umat Islam itu selalu dibilang tidak boleh berpolitik, jangan berpolitik, jangan ngomong politik, tidak boleh begini, karena kita dibohongi. Oke ya, nanti kita coba sepakati dulu, karena jam 7 lewat 15 menit kita masuk sholat Isya. Kalau nanti kita sepakat dengan komitmen ibu dan bapak yang sudah hadir, kita akan tambah lagi 10 atau 20 menit. Syaratnya jangan ada yang pulang satu juga. Kalau ada yang pulang gak usah, kita tutup aja, gak usah ada tanya jawab. Ini menjadi menarik perbincangan kita bahwa umat Islam ini sering tidak menyadari bahwa ada tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak adil kepada kita, padahal kita mayoritas. Coba logikanya, kita mayoritas, hari maulid Nabi kita digeser. Bapak-bapak masih ingat gak digeser? Iya, dan tidak ada yang parah, tidak ada yang komplain. Ini kalau kita teruskan, kita nanti akan melihat bahwa ada banyak persoalan yang membuat kita perlu bertanya-tanya. Di Inggris, di Jerman, di negara-negara Eropa, polisi-polisi muslimah itu boleh berjilbab, tidak usah nunggu bertahun-tahun.
Di Indonesia polwan itu baru boleh berjilbab itu pun kalau yang mau baru per Desember 2015. Padahal kita merdeka tahun 45, Undang-Undang Dasar 45, UUD 45 itu mempencantumkan pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, UUD 45 mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kalau saya boleh bertanya kepada jamaah, polwan-polwan itu kalau dia berjilbab sebelum tahun 2015, sebutlah tahun 2010, sebutlah tahun 2005, kira-kira kalau polwan-polwan di tahun itu berjilbab, kira-kira dipecat nggak dari kantornya? Dipecat nggak boleh. Lucu kan? Padahal kita punya undang-undang dasar yang membolehkan tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Padahal kita mayoritas. Jadi kalau Bapak, Ibu dan para jemaah memahami, umat Islam ini adalah umat mayoritas yang selalu dipersulit. Misalnya di ijazah, saya yakin nih, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sekolah SMP, SMA tahun 1980-an, mesti tidak ada yang bisa di STTB-nya, di ijazahnya itu foto yang berjilbab. Ayo, yang usianya 50-60 masih ingat tuh. Nggak ada kan, harus lepas jilbab. Yang sekolah umum ya. Kalau sekolah pesantren mungkin masih ada perlawanan keras dari kiainya. Di sekolah umum. Saya sempat menanyakan kepada pihak-pihak kepala sekolah, kenapa muslimah tidak boleh berjilbab di foto STTB-nya atau di SKCK, surat kelakuan baik di kepolisian. Tahu Bapak, gurauan saya dengan pihak polisi. Saya tanya, kenapa? Kalau sekarang boleh. Kalau Bapak-bapak mau ikuti tahun 2014, 2013, 2012, 2000-an itu tidak akan pernah kita lihat surat-surat di kepolisian atau KTP yang berjilbab nggak boleh. Bapak tahu nggak alasannya? Begini Ustadz, kalau orang berjilbab nanti bagaimana ya kalau ada kecelakaan, ada musibah, ada kriminal? Saya jawab, bapak-bapak, ibu-ibu, sidik jari itu di jari apa di kuping? Ya, yang nggak bisa ketawa berarti nggak ngerti maksud saya. Atas dasar apa harus dilarang orang untuk menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan? Tapak tangan ada jarinya. Kan untuk dalam ilmu penyidikan orang ini, misalnya ada pembunuhan, ada pencurian nih, katakanlah saya mencuri ini. Ini kan ada bekas sidik jari saja ya kan? Ketika nanti ada yang kehilangan, polisi lapor, saya punya satu botol minum air mineral hilang. Ketika nanti diambil lalu dikandikan dengan alat penyidik pengontrol, adanya bekas jejak tangan siapa? Tangan saya kan. Kalau tadi ada yang mengantarkan lalu saya. Saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah, dengan penyampaian kita menghitung. Umat Islam ini sering menjadi umat yang tidak mengerti bahwa berpolitik itu artinya kita memberikan keuntungan untuk misi, eksistensi, ruang dan peluang untuk umat Islam menjadi aman. Kita tengok bagaimana sekarang di Angola. Angola sebuah negara di Afrika yang rakyatnya sangat mayoritas Muslim. Tapi per 1 Januari 2017 di Angola itu seluruh masjid se-Angola tidak boleh dipakai untuk sholat ataupun kegiatan apapun. Jadi sekarang di tengah masjid ini udah banyak sarang laba-laba, udah karena digembok dari luar semua. Pertanyaannya kenapa? Karena itu permintaan pemerintah Cina. Saya hanya ingin mengajak para jamaah, bapak ibu sekalian, kita ini kalau di Pulau Sumatera, kita di Semenanjung Melayu ini tidak ada terlalu berat masalahnya, pak. Tapi kalau di Jawa, lingkar Jabodetabek itu ada terang-terangan. Ada ustadz lagi berceramah itu bisa diusir suruh turun, pak, karena bicara politik. Saya nyatakan dengan terang pada malam ini, pada senja ini, bahwa umat Islam harus berpolitik, yaitu politik strategis dan politik keumatan, termasuk libur hari Jumat. Kalau situasi seperti hari ini, saya nyatakan pertanyaan yang tadi saya sampaikan beberapa menit yang lalu,
Kalau sekarang saya usulkan pada Bapak dan Ibu, siapa yang setuju dalam situasi hari ini kita akan meliburkan hari Jumat? Angkat tangan. Masih setuju juga? Saya bukan memaksa. Tolong dipertimbangkan. Enggak, kita tolongin aja, jumlah pertumbuhan gereja udah 466%. Tolong dong dipahami maksud saya. Itu dipahami dulu. Nah, kapan kita bisa mengadakan itu? Kalau kita sudah seperti Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, Bapak, Ibu, pihak pemerintah Brunei membolehkan orang-orang itu Natalan asal di gereja. Kalau dia Natalan di jalan raya, Natalan di komplek perumahan, di tempat umum, Pak, ditangkap, dihukum 5 tahun penjara, Pak. Nggak percaya? Silakan tanya teman-teman kita yang pernah ke Brunei atau sedang bekerja di Brunei Darussalam. Jadi bukan kita membenci agama orang lain. Lah udah minoritas, coba aja kita lihat sekarang. Kalau mau Natalan semua orang dipaksa pakai topi Sinterklaas, topi Santa Claus, ya kan? Ayo, ingat-ingat. Hampir di semua pusat-pusat perbelanjaan, padahal kita negeri Melayu, lancang kuning, tempat muslim. Atau sekarang saya ambil uang, ya, saya masih ada uang 100 ribuan nih. Nah, Ibu, tolong keluar sebentar, belikan saya alhami dan salami. Kenapa ketawa? Antum deh, tolong belikan. Langka apa tidak ada? Kenapa bisa tidak ada? Itu kan sebagai catatan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya ada. Saya cuma minta alhami dan salami, saya tidak mau merek yang lain. Kenapa bisa tidak ada? Padahal dulu pernah ada. Ini catatan. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu memahami, kalau umat Islam itu punya kemampuan untuk punya kebijakan politik yang membuat dia punya kekuasaan yang bisa mengatur ekonomi. Lihat di kota Padang. Di kota Padang tidak ada Indomaret dan Alfamart. Silakan ke Padang. Karena riset membuktikan di seluruh fakultas ekonomi di perguruan tinggi nasional, di perguruan tinggi favorit di Indonesia, keberadaan sebuah pusat perbelanjaan yang kita kenal itu, ya, yang saya sebut tadi itu yang tidak ada di Kota Padang itu menghancurkan 12 warung Pak Haji. Nah, jadi umat Islam itu rajin sholat, rajin umroh, rajin tablik akbar, tetapi tidak dididik untuk berpolitik. Ini karpet, jujur saja, ini buatan Cina. Bagaimana kalau bisa diadakan fatwa tidak boleh membeli produk-produk Cina untuk kebutuhan agama kita? Kan bisa diberi sama Pak Haji nanti, kan? Ini sebagai catatan buat para jamaah, pada malam ini kita sedang berbincang bahwa kenapa ketika pengurus masjid meminta saya membahas soal tema politik, maka yang perlu kita rancang adalah mendidik umat untuk memiliki partisipasi politik. Secara umum masyarakat kita, terutama masyarakat awam itu, sering melakukan satu tindakan yang sering saya sebut membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Ya, sekarang saya mau jadi gubernur apa nih? Sini provinsi apa nih? Riau. Penduduknya ada katakanlah berapa? 15 juta ada? Berapa? 7 juta. Kalau penduduknya 1,7 juta, kalau saya kasih satu orang 1 juta, bisa dipastikan nggak saya menang? Nggak, ini bicara kemasyarakatan, jangan mengukur dengan struktur iman antum, jangan mengukur idealisme bapak. Menurut bapak nih, di masyarakat kita ini dikasih satu orang 1 juta untuk agar memilih orang yang bernama Alfian Tanjung untuk dimenangkan jadi gubernur apa Riau. Menurut ibu gimana? Menang gak tuh? Bisa menang kan? Coba bayangkan. Kalau saya punya tabungan 200 triliun, berarti kan saya bisa kasih satu orang 1 miliar. Karena cuma 7 miliar, Pak. Untuk ngasih bapak masing-masing 70 juta atau 700 juta. Saya punya duit 200 triliun, berarti kan cuma 7 triliun. Bisa nggak saya menang 90%?
Bisa. Nah, karena orang sering menganggap memilih itu tergantung berapa bayaran. Iya, kita buktikan Pak, di Jakarta tidak. Betul Pak, omongan Bapak tidak. Di Jakarta Allah bisa buktikan bahwa ketika calon gubernur saat itu bermodalkan 20 triliun tidak menang. Karena sebagaimana ulama-ulama Madura dengan Basranya, bagaimana keluarga Minang dengan IKM-nya, bagaimana keluarga Sulsel dengan kelembagaan Ikatan Keluarga Makassarnya, bagaimana Front Pembela Islam, bagaimana jaringan Alfian Tanjung dan teman-teman, bagaimana keluarga besar Muhammadiyah, mereka sepakat untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seiman. Ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina awliya, jangan kau pilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Enggak pakai uang Pak, menang. Jadi kalau kita sering dituding-tuding jangan mau berpolitik identitas, jangan mau. Dia juga beridentitas kok, selalu pasang-pasang gambar seseorang laki-laki yang berkopiah, yang pidatonya mahir. Tahu orangnya? Siapa? Siapa? Ya udah kalau nggak ngerti juga itu yang, ya. Saya ingin katakan para jamaah, walaupun pembicaraan kita lebih bersifat sederhana, kalau kesadaran politik ini tersebar dari ujung Aceh sampai Irian, kita nanti akan mempunyai satu kepastian, umat Islam akan bisa memilih pemimpinnya bukan karena tergantung Wani Piro tadi. Itu butuh edukasi dan saya punya pengalaman langsung, bukan dalam konteks sok tahu nih si Alvin, enggak. Kita sudah membuktikan ketika ibu-ibu mendapatkan sembako, ibu-ibu mendapatkan uang dengan jumlah yang cukup besar, bagaimana ibu-ibu di Jakarta mengembalikan sembako dan uangnya. Ahok, gua enggak butuh sembako lo. Kenapa ibu-ibu bisa mengembalikan sembako dan uang yang diberikan oleh tim sukses dari calon yang saya sebut tadi? Padahal orang biasa kalau dikasih sesuatu kan berebut. Kenapa bisa dipulangkan? Nah, jadi pada malam ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada waktu kurang lebih 10 menit lagi masuk waktu Isya. Sebelum saya teruskan, kita tanya dulu. Habis sholat kita terusin tidak? Kalau jadi berani terusin, awas. Kalau ada yang pulang, berarti bukan marah, ya udah nggak usah diterusin, gitu aja. Iya, saya jauh-jauh perjalanan saya aja hampir 2000 km. Anda yang rumah cuma selangkah, pengen pulang. Nambah 10 menit, 20 menit Pak ya. Ya, awas, orangnya saya ketarain nih. Ibu-ibu udah saya hitung nih jumlahnya. Kalau ada yang ngilang, berarti nggak jadi. Sepakat, Bu? Biar kita dialog nanti, supaya kita malam ini, walaupun sederhana majelis kita, di sini akan terjadi, aha, kita akan bikin presiden yang sayang pada umat Islam. Presiden yang memberikan kesejahteraan di Sumatera, di Jawa, di Irian, bukan pemimpin yang menyuruh warganya untuk menggunakan pakaian daerah. Ya, sekarang kan ada menteri tertentu yang akan menganjurkan dan menyuruh warganya untuk menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Nanti di Irian pakai koteka dong. Ya. Baiklah para jamaah sekalian, kita coba teruskan. Jadi berbicara politik ini terlalu dianggap berat karena memang dari dulu Belanda sangat melarang. Kenapa berdiri Muhammadiyah? Muhammadiyah itu berdiri pertama untuk menghadapi kristening politik. Muhammadiyah itu berdiri dalam rangka untuk menghadapi dominasi dagang Cina. Muhammadiyah itu berdiri dalam rangka untuk menolak pandangan-pandangan agama yang merusak akidah tauhid. Atau kita tengok lagi keberadaan Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Sudarno Hadi. Wah, siapa Ustaz Sudarno Hadi? Pasti kalau Sudarno Hadi nggak kenal, tapi kalau saya sebut Haji Saman Hudi pasti kenal, orangnya dia juga. Nama aslinya Sudarno Hadi, dikenal dengan Haji Saman Hudi, pada tahun 1905 mendirikan Sarekat Dagang Islam. Pedagang-pedagang batik atau pedagang-pedagang secara umum yang berjiwa dagang, orang-orang Sumatera Barat, kenapa mereka sekarang ada di sini banyak?
Kenapa di Jakarta banyak? Kenapa di Banten banyak? Kenapa di Jawa Tengah banyak? Kenapa orang Sumatera Barat berdiaspora kemana-mana? Tuh, yang suka merantau tuh ada tiga kelompok besar. Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, sama orang Madura. Ya. Coba deh lihat, di mana-mana, di sini ada nggak tukang sate Madura? Nah, jalan. Walaupun yang lain ada, tapi kalau menurut saya, yang nomor satu orang Sumatera Barat. Orang sampai di Jeddah juga ada rumah makan Padang. Coba deh kemana-mana ada. Planet Mars juga ada rumah makan Padang. Ya, di Siko banyak orang awak, mengecek awak. Nah, tapi kan ini bukan provinsi Sumatera Barat. Ya kan? Di sini kan bukan Bapak boleh bilang, oh kami orang Melayu, Ustaz. Nah, dari tadi pagi gua datang sini ngomong bahasa Padang melulu. Nah, jadi pada malam ini ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu dibangun. Untuk membangun kekuatan umat Islam ada dua, saya sebut dengan istilah bispol, bisnis dan politik. Jadi mulai malam ini kita mulai memikirkan bagaimana berpolitik adalah bagian daripada sebuah aktivitas yang membuat kita punya keberanian untuk merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan untuk sebaik-baiknya kebaikan dan perbaikan umat Islam. Karena kalau kita tidak punya mental politik, maka kita akan menganggap sesuatu biasa-biasa saja. Contoh tadi, Alhami dan Salami. Tadi Bapak menyebut merek lain kan? Ibu, kalau nyari Alhami dan Salami susah kan? Yang Ibu tahu merek lain kan? Apa? Bapak yang bilang bukan saya. Merek yang Bapak sebut itu setiap hari paling sedikit mendapatkan keuntungan 2 miliar. Padahal yang punya bukan orang Islam. Jadi orang Islam ini bisa bikin orang kaya. Punya masjid, beli karpet yang bikin orang Cina. Handphone yang bikin orang Korea. Ya? Kenapa? Karena kita tidak terbiasa membangun dari hulu ke hilir. Saya pernah berbisnis telur asin. Kalau daerah telur asin di Jawa itu namanya Brebes. Tapi ini saya kebetulan tinggal di Banten. Dulu saya waktu kecil di Jakarta, kemudian saya hijrah ke Banten. Ya. 2 menit lagi mudah-mudahan selesai. Nanti kita tutup baru kita dialog nanti. Ketika kami sempat produksi telur asin dalam jumlah besar, telur asin ini dipesan banyak dan selalu habis dengan waktu yang cepat. Lalu para pedagang telur, bukan pedagang telur, pedagang martabak telur, martabak apa namanya? Iya, ada kan martabak telur dulu ya. Yang kan ada martabak manis, ada yang martabak apa namanya? Kayak gitu ya. Itu kan telurnya banyak tuh, telur bebek kan? Ini jangan dianggap remeh loh Bapak Ibu. Itu satu malam orang bisa punya untung sampai 2 juta jual begituan. Sekarang kita kan berpikir anak kita kalau enggak jadi PNS, kalau enggak jadi pegawai, ya mental pegawai itu meluas. Oke, saya tuntaskan. Semoga waktu masuk Isa saya bisa tutup dulu, kita nanti teruskan langsung kita tanya jawab tentang bagaimana kita berpolitik untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Ketika upaya menjual dagang telur asin itu mulai berkembang, ketika ketemu angka sampai 500 butir satu hari, saya sudah tidak bisa lagi mencari telur, Pak. Bukan mencari dalam artian meminta, membeli. Tempat saya tinggal namanya Tangerang. Tangerang itu sekarang terbagi tiga. Ada Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan. Di Tangerang Raya itu ada 350 peternak bebek. Apa kalau bahasa sini? Bebek atau bebek? Nah, iya, itia. Unggas, soang. Ya, itu sejenisnya kan? Itia, bebek, kuyuk, entok, soang. Nah, kira-kira gitu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata peternak ini semuanya adalah, boleh dibilang semuanya adalah pribumi muslim. Saya tidak mengerti kenapa mereka setiap peternak itu dikasih uang 50 juta, 35 juta, 40 juta tanpa penjelasan oleh para pemilik modal dari kelompok-kelompok sipit. Nah sekarang Bapak peternak satu dari ujung Tangerang Selatan, Bapak peternak terakhir ujung Tangerang Utara. Satu orang udah saya kasih 35, 20, 40, 45. Apa yang saya bilang? Weh, enggak mau tahu duit oe pulangin. Ya sudah pegang uang, orang pribumi pegang uang 45 juta. Kalau enggak jadi motor, ya jadi macam-macam.
Gimana Pak? Bapak sekarang saya kasih uang 50 juta. Bapak udah kebayang kan? Mungkin diantara mikir kawin lagi kali ya. Ya terserah dah, itu urusan Anda, paling berantem sama istrinya. Artinya uang tersebut kan habis. Saya akan bilang, "Woi, kemarin kasih uang sama lo. Woi, mau karena lu punya peternakan telur bebek, maka ganti uang gua sama telur bebek." Ah, dihitung dengan uang 40 juta kalau di, nah, yang saya tahu harga telur itu ditentukan oleh si pemberi uang. Maaf ya Bapak, Ibu-ibu maaf ya. Kalau orang dikasih uang dalam jumlah besar, secara umum kira-kira orang itu bertanya enggak? Kira-kira diambil apa banyak nanya? Ya ambil, dikasih uang nih Pak. Walaupun nanya juga tapi enggak ada cenderung ngulangin lah. Secara umum ya Pak ya, ini kita bicara umum. Tidak bicara Bapak sebagai pemuda soleh ya, atau Ibu wanita solehat. Wanita solehat kan biasa dikasih uang belanja sama suami 200 ribu. Tahu-tahu dikasih oleh suami selama satu hari 2 juta. Kalau istri solehat kan tanya, dari mana ini Bang? Kalau kebanyakan ibu-ibu, kalau dikasih uang 200 ribu satu hari, lalu berubah jadi 2 juta satu hari, nanya apa gembira? Nanya, tapi tetap dikantongin. Dari mana Bang? Alhamdulillah gitu. Nah kita teruskan. Bagaimana dari peternak ujung selatan Tangerang sampai ujung utara Tangerang itu, dengan mereka sudah pegang uang diberikan oleh oknum-oknum pengusaha yang memang memiliki modal besar, akhirnya apa? Dia cukup menggiringkan truknya setiap hari. Berapa telur di kandang Anda? Di masuk peternakan Anda? Misalnya 200 butir. Terus, jadi dia satu hari bisa bawa sampai 100 ribu butir. Maka bisnis bikin kue. Bikin kue kan pakai telur bebek. Bikin telur apa, bikin kue bolu. Ya Bu ya? Kue bolu. Bikin apa lagi? Jadi ya, bikin apa namanya, di tukang jamu, segala macam. Kenapa saya cerita begini? Hanya sekedar jual telur, orang bisa punya pemasukan satu hari bisa 10 juta bersih sementara tiap hari. Sekarang Anda berapa puluh juta sehari memasukkan keuangan? Saya bukan mempermalukan antum, ini satu fakta bahwa kita, padahal kata Rasulullah, 10 pintu rezeki, 9 diantaranya adalah berdagang, bukan jadi pegawai. Tahukah bapak-bapak sekalian, orang Sumatera Barat sejak tahun 2010 ke sini 73% adalah pegawai. Tidak seperti tahun 50-an, tahun 40-an, atau tahun 30-an. Sekarang pegawai banyak. Nah artinya pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan bisnis itu harus mulai dibangun. Ini harus mulai dibangun dengan peran-peran yang saling menyambung. Sehingga kita tidak menjadi umat mayoritas, cuma jadi umat yang selalu salah dan kalah. Kita lihat kok di banyak urusan, ada orang Cina datang dari mana, datang ke kelurahan setengah delapan, jam 8 KTP-nya udah jadi. Kita pribumi masuk, masukin formulir, mau bikin KTP, udah 6 bulan gak jadi-jadi. Ya, waktu Isa sudah masuk, kita segera bersiap. Tadi ibu-ibu ada 6 orang, sekarang tinggal 3. Jadi berarti udah gak konsisten ini ya. Iya, saya lihat kok dari tadi. Sekarang gini aja deh, saya tanya sebelum saya tutup. Setelah Isa mau diterusin apa tidak? Kalau diteruskan, jangan kemana-mana ya bos, ya mbak, ya bu, ya sayang, semua warga umat sekalian. Nah kalau ngilang-ngilang capek-capek dialog nih, kan saya juga kesini mencuri-curi waktu untuk kegiatan lain yang juga harus saya hadiri. Baik ya, kalau memang bersedia selesai Isa, kita tambah 10 menit dengan siapan pertanyaan. Kita coba bikin kata kunci. Go, go, go. Kita punya presiden baru setelah hari ini atau sebelum hari ini. Setuju? Iya capek kita. Ustadz ditangkepin. Ulama-ulama kita sekarang ada lebih dari 3.000 dalam penjara. Iya, karena kita nggak mempunyai kekuatan politik, tidak mempunyai kekuatan kekayaan, ini harus didiskusikan. Kita terbuka, kita tidak makar-makaran. Kita tidak ingin bicara, kita akan bicara. Jangan mau dikalahkan oleh orang yang sebetulnya tidak layak untuk memimpin negeri ini. Ya, kita harus ganti pemimpin kita, dan penggantinya, Anda jadi presiden? Ya, siapapun nanti kita mohonkan pada Allah, sambil kita rancang energi dari majlis malam ini, akan menjadikan kita punya pemimpin baru yang sayang pada rakyatnya. Kita skor dulu beberapa saat untuk sholat Isya. Setelah itu kita lihat
kalau drastis di atas 50% menghilang warganya, ya berarti kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya dengan tulus menyebut bahwa tidak bisa lama karena sebetulnya saya sedang meninggalkan sebuah majelis pertemuan para ulama-ulama nasional ya, karena tadi komitmennya tausiah maghrib, maka ketika saya berlanjut saya berharap ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, saya beri kesempatan penanyanya laki-laki satu, perempuan satu kalau ada, kalau enggak laki-laki lagi gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin menganjurkan kepada semua yang melihat di dunia nyata atau di dunia maya, ketika edukasi politik dan edukasi bisnis bisa dilakukan, maka kita umat Islam di negeri ini akan menjadi the community of solution. Kita akan jadi komunitas solusi. Karena kalau mau kita buka jumlah konglomerat di Indonesia ini, yang pribumi muslim itu cuma 0,002%. Ya, biar diketahui negeri ini dikuasai oleh hanya 2% saja orang yang bertinggal di negeri ini, dan mereka menguasai hampir 90% potensi ekonomi, sumber daya alam, dan kekayaan negeri ini jelas sangat tidak bisa kita biarkan. Ya, ini mungkin penting, termasuk juga kita perlu mendidik generasi kita punya visi bispol. Mungkin ke depan kalau nanti ada komitmen kita ketemu lagi, kita buat tema-tema ini di tempat-tempat yang mungkin bervariasi, supaya kita terbiasa berpikir bahwa kita memang punya pola hidup. Quran mengajarkan wa bataghi fi ma atakallahu darul akhir. Quran menyuruh kita untuk berorientasi akhirat. Tapi Quran juga mengingatkan wa ma nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallah. Jangan kau tinggalkan duniamu. Maka orang-orang tua suka bilang, barang siapa orang menanam padi, rumput dan belut ada di sana. Kalau orang menanam rumput, jangan berharap ada padi di sana. Siapa yang mencari dunia, belum tentu dia dapat akhirat. Tapi siapa yang mencari akhirat, pasti dia akan dapat dunia. Mudah-mudahan filosofi ini terpegang kuat oleh kita di tanah bumi lancang kuning atau juga kita semenanjung Melayu ini, karena negeri kita sedang membutuhkan solusi politik dan solusi bisnis. Walaupun mungkin orang akan mentertawai kita, tetapi saya berpandangan energi kesadaran kita, energi cara berpikir kita yang jauh ke depan, itu akan membuat kita punya daya solusi. Kita tidak akan lagi melihat orang-orang kebingungan besok makan apa. Sementara kalau orang-orang yang berkekayaannya maksimal bukan bertanya besok makan apa, mereka akan bertanya besok makan siapa. Nah, itu mudah-mudahan bukan kita, tapi itu yang terjadi hari ini. Umat Islam mayoritas tapi tertindas. Umat Islam disalahkan dan dikalahkan terus-menerus. Karena apa? Karena kita miskin dan kita tidak berkuasa. Jadi kekuasaan harus direbut, kekayaan harus dicari, tapi Allah harus nomor satu. Allah nomor satu, Rasul nomor dua, selebihnya itu berikutnya. Mudah-mudahan sedikit stimulan awal membuat kita cukup waktu. Saya beri kesempatan satu bapak, satu ibu. Ada? Satu bapak ini, ibu? Kesempatan diambil, kalau tidak saya beralih ke bapak-bapak. Ada ibu-ibu? Mau angkat bicara? Oke, kesempatan sudah diberikan, ibu tidak ada yang ngacung tangan, bapak lagi? Ada dua, berarti bapak sebelah sini dan bapak sebelah sini. Nanti saya ulang, disebut saja karena saya tidak melihat alat pengeras suara yang lain. Silakan. Oh, ada mic-nya, boleh diambil. Oh, itu dia. Iya. Ibu udah diberi kesempatan ibu, jangan nanti ibu bilang, oh mau ibu, ya nanti dulu, ibu papa, jadi ada tiga ya, silakan pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Ustaz. Adapun pertanyaan saya terima kasih, sangat menarik sekali apa yang Bapak Ustaz paparkan terkait masalah politik nama ini menjadi pemimpin di negeri kita. Dalam konteks berpolitik, bahwasanya saya pernah mendengar bahwa ada seorang ulama yang telah berdakwah keliling dunia. Ketika dia berdakwah di Eropa, dia mengatakan bahwasanya saya tidak melihat Muslim di sini, tapi saya melihat Islam. Dan ironisnya ketika dia berdakwah di negeri kita di Indonesia, dia juga mengatakan bahwasanya di sini saya tidak melihat, saya melihat banyak sekali Muslim, tapi saya tidak melihat Islam. Di sisi lain, bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Pertanyaan saya dalam konteks memperbaiki kehidupan kita berbangsa ini, apakah memang dari pemimpin yang mesti kita perbaiki atau malah sebaliknya harus dari bawah dulu kita memperbaiki ini? Dan tadi itu sebagai ilustrasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu kasih ke Bapak ini, diantarkan aja, diantarkan. Nanti ibu yang di belakang. Ada satu, berarti ada tiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mic-nya belum dibetulin ya. Dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ridho, sebelumnya ingin bertanya Ustaz, maksudnya memang kemajuan Islam itu sendiri tidak lepas dari peran politik dan ekonomi yang dominan. Nah, saya di sini pengen tahu dari sisi ekonomi, atau kalau dari bahasa Islam itu sendiri namanya Mawaddah. Sejauh ini yang saya dengar dari para ulama itu langkah atau seruannya itu masih terlalu general Ustaz. Nah, yang ingin saya tahu di sini langkah spesifik apa yang kita bangun untuk bermuara tersebut selain dipinjau dari modal sebagai critical point Ustaz. Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya namanya umat itu pasti berjamaah, namun fundamental-fundamental yang dibangun dari setiap insan atau muslimin itu wajib kita bangun terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Tolong berkenan dikasih ibu di belakang, diambil bu, kesempatan ibu. Adek kasih bantu dek. Kita tidak membuka termin berikut, jadi tolong disimak, nanti saya akan buat stressing dan next action. Please, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa strategi untuk umat Islam sendiri dalam memenangkan presiden yang akan datang, khususnya presiden kita Pak Presiden Muslim? Karena saya lihat pemerintah sekarang yang zalim ini di saat pemilu itu terlalu banyak yang sudah gugur di TPS-TPS di tempat. Strategi apa dan dorongan apa dari kaum muslimin sendiri supaya kita bisa bersatu, tidak sampai terjadi lagi seperti kamu kemana? Terima kasih. Assalamualaikum. Nambah lagi. Jadi dua. Iya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya di ibu menteri biasa. Jadi memang kalau bicara politik awal sekali. Jadi pertanyaan saya ini bukan politik yang sangat tinggi menurut pikiran saya Ustaz. Pertanyaan saya hanya
bagaimana cara bergaul yang baik itu lama. Saya tinggal di kiri kanan kirinya lagi non muslim. Nah, mau tidak mau tentu saya bergaul dengan orang itu dan orang itu pun baik-baik dengan saya, gitu kan? Memang baik-baik mereka semua sama saya. Jadi pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara bergaul yang baik dengan non muslim itu Ustaz? Sementara yang muslim agak jauh dengan saya. Begitu Ustaz, pertanyaan okay. Saya baik. Saya kira-kira 7 kilo lah dari sini. Baik, baik Bu, saya paham. Salam. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, saya memang orang yang sangat apa ya, kalau saya datang ke Jazirah Sumatera itu, saya kampung saya di tepi Danau Maninjau. Ya, sebenarnya saya lahir di Jakarta, tapi karena saya sejak SMA kelas 2 sudah jadi pendakwah, jadi senenek-senenek bisa bahasa Awara. Lama-lama orang kira ambo fasih karena ambo anak laya di kampung. Sebenarnya enggak jo, layanya di Budi Kemuliaan. Masuk ketanya Petamburan Gang 1, Habib Rizik di Gang 3. Kenapa saya mau mulai dengan cerita ini? Bila ambo pulang kampung, mesti ada yang namanya, kalau di Sumatera ini saya enggak tahu kalau di sini, kalau di Sumatera Barat itu namanya wirid ya. Ya, kalau di Jakarta namanya pengajian. Kalau di sini namanya wirid ya. Nah, kalau wirid, kalau orang Jawa bilang wirid itu ya begini wirid. Kalau sedang berdoa itu namanya wirid ya. Saya enggak mau berdebat di situ, saya mau bicara di situ ada pengajian di surau-surau. Ada surau Ampuah, surau Sidang, surau-surau nan ada dakek daek tanda dakek tabe, dakek sawah nah. Bila indua-indua mendengar si Alfian kau pulang kampung, kamu tahu mana biasanya nan ado di wirid atau di pengajian tu nan ado paling banyak 5 balai orang, 25 orang. Tapi tiba di si Alfian kau pulang kampung, di Bancah Maninjau, Bukit Tinggi, Kelampe Pulampe, Kasuo Bayua, Kakida, daerah apa namanya Bukit apa namanya Bancah Maninjau nah. Kan pas di kelok nan pertama itu ada namanya Hotel Maninjau, Maninjau Indah. Nah, apa nan ambo ceritakan di siko bahwasanya ibu-ibu itu, indua-indua itu ketika ambo berceramah mulai banyak atau mulai ada bergarah-garah ya, melucu, mengguyon. Kalau bahasa Jawa itu gojekan gitu ya. Itu indua-indua enggak, mereka protes. Ustaz, ndak perlu doh bawa itu bergara-gara. Ceritakanlah apa yang terjadi di negeri ko. Nah, maksud saya Bapak Ibu sekalian, dengan saya membuka cerita ini, saya berharap di lain waktu ada kita arrange ya Bapak ya. Kita rancang betul, ibu-ibu juga nanti kalau dengar saya datang Bu. Enggak usah rame-rame. Ya semasjid ini aja kita bisa dialog, kalau perlu kita siapkan waktu yang cukup supaya saya belajar lagi gitu. Karena saya ingin mengatakan dengan penanya pertama, kita tidak perlu merasa ini dengan Eropa itu bukan Muslim tapi mereka Islam. Pertumbuhan Islam di Eropa itu yang paling kentara itu di Jerman dan Perancis. Kita harus akui di Jerman misalnya pejabat-pejabat publik itu banyak yang Muslim Pak. Apakah dia wali kota, apakah di direktur rumah sakit, itu banyak yang Muslim. Maka di Jerman itu kalau ada seorang ibu mau melahirkan, ibu hamil 9 bulan datang ke rumah sakit, itu baru saja di teras gerbang rumah sakit itu disongsong oleh baik satpam, baik suster jaga maupun dokter jaga. Jadi ketika ibu yang baru yang mau melahirkan, kan kalau udah 9 bulan berat Bu ya jalannya Bu ya, enggak bisa buru-buru, udah silahkan duduk tunggu sebentar. Apa kata dokter? Ibu, kita akan usahakan ibu melahirkan dengan normal, tolong diikuti alur saya. Jadi ketika seorang hamil tua di usia 9 bulan masa kandungan dalam perutnya, secara standar ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan atau ilmu kehidupan
orang itu masa mengandung 9 bulan 10 hari, maka dokter yang ada di rumah sakit di kebanyakan di Jerman itu akan menyongsong si ibu hamil itu dengan anjuran tenang, tenang, tenang. Kalau bahasa muslimnya, insya Allah lahirnya normal. Bagaimana dengan di negeri kita? Kalau kita bawa ke rumah sakit, belum apa-apa sesar kan? Saya tidak akan menghujat, saya mau bertanya. Semua jamaah jawab pertanyaan saya. Tolong dijawab, kucing itu bertelur atau beranak? Pernah dengar kucing disesar? Cukup jadi jawaban. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kenapa saya jawab dari sini? Ketika tadi antum menyadari adalah hal itu, mari dimulai dari rumah kita. Itu dulu kita mulai. Saya juga tidak seideal yang antum duga, tapi kesadaran ini penting. Saya punya basic ilmu pendidikan. Basic saya yang paling spesifik adalah saya kesarjanaan saya ini yang pertama adalah filsafat pendidikan dan sosiologi pendidikan. Setelah saya renung-renung, wah ternyata ilmu yang pernah saya pelajari 40 tahun yang lalu ini cakep ini. Kalau duet dengan Rocky Gerung jadi ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, saya menjawab ini, kita dengan cerita hari ini sebenarnya pertanyaan Bapak kita tadi yang pertama ini adalah bagaimana rekayasa sosial. Saya sejak tahun 1988 mendapat keluhan dari almarhumah ibu saya yang meninggal tanggal 22 April tahun 2019 jam 5 kurang 15 menit sore di saat saya masih dalam penjara. Apa yang ingin saya ceritakan? Ibu saya mengeluh tahun 1988, Alfian, itu orang Kristen ingin mencalonkan jadi ketua RT. Itu keluhan ibu saya. Kata saya bilang, selama masih ada gua, gak akan pernah calon Kristen menang. Kan terdengarnya terlalu sara ya Pak, terlalu ini kan. Lalu apa yang saya lakukan dengan izin Allah? Itu orang padahal tetangga sudah diajak beraun-raun. Bawa toto mewah, Big Bird, Blue Bird yang harganya satu kali sewa itu 6 juta. Oke, cukup. Yang kedua, kasus pemilihan ketua RW di sebuah komplek mewah. 15 RT, calon paling berbakat menang itu adalah seorang pendeta. Lalu salah satu warganya datang ke saya, Ustaz, tolong datang ke kampung kami, ajarkan masyarakat agar jangan memilih calon Kristen untuk jadi ketua RW. Apa acaranya? Tablik akbar. Saya gak mau. Saya bilang kalau dia selama ini sudah membagi uang, membagi beras, menolong tetangga yang sakit, membiayai tetangga yang uang kuliahnya belum lunas, lalu tahu-tahu saya datang, saya tablik akbar, bisa dibunuh orang saya. Loh, Ustaz kok gak mau belain agama? Enggak. Saya tidak mau pakai cara itu. Boleh saya pakai cara lain? Nah, cara lainnya nanti di lain waktu kita bahas. Yang jelas dia tidak menang. Dia tidak menang dengan 527 suara. Jadi saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, saya ini memang dari dulu mengambil peran sebagai koki politik. Ya. Dan setiap yang saya urus, kalau kata orang memasak di dapua, tiba sampai ditampai makan, nah lama mana kok jadi. Ya, kita telah berhasil melakukan banyak hal dan pembicaraan-pembicaraan yang mungkin nanti perlu disepakati, tidak perlu ke dunia maya dulu. Kita perlu main eksperimen dulu nih di sekitar sini. Karena kita tahu di sini saja orang yang pernah jadi pejabat itu bukan orang yang berjiwa Islam. Ya, saya nggak perlu nyebut nama, nanti kena pasal hukum saya kan. Anda harus tahu ketika pemimpin itu tidak berjiwa Islam. Kita jangan berharap bahwa tadi betul dong, agama pemimpin tergantung pada agama rakyatnya. Tetapi menurut saya dikombinasi saja. Saya punya kisah ya Bapak Ibu sekalian, dekat rumah saya itu ada sebuah masjid namanya Salahuddin Al-Ayubi. Di masjid itu, ada di sekitar masjid itu ada 11 RT. Ketua RT yang dipilih tidak boleh dipilih jadi ketua RT kalau dia tidak kelihatan subuh di masjid berjamaah. Dan sub pertama. Jadi sub pertama itu, sub kedua, sub ketiga, hanya tiga sub saja
di warga di sekitar masjid yang ada 11 RT itu yang boleh dipilih jadi ketua RT. Ketika ada pemilihan ketua RW, apa kata ulama di sekitar masjid itu? Yang boleh dipilih jadi ketua RW adalah Pak RT yang rajin ke masjid. Jadi tanpa harus menerangkan jangan pilih RT Kristen, jangan pilih RT walaupun namanya Muhammad Jihad tapi tukang mabok, tukang main ke rumah janda. Nama kan bukan jaminan mutu, Pak. Kalau yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas, tapi Muhammad yang tukang mabok ada. Panggilannya si Mamat kalau di Jakarta. Ada nggak orang namanya nama Islami tapi kelakuannya bejat? Ada nggak di masyarakat? Itu urusan dia. Kita bukan menghakimi dia. Jadi jawaban pertama, menurut saya kita harus punya keyakinan dan mungkin kebahasa yang sering saya sampaikan, kita perlu merancang munculnya pemimpin yang punya nilai kebaikan dan perbaikan buat masyarakat. Saya mohon doanya di seluruh Indonesia, daerah-daerah yang minta saya bisa jadi pembuat resepnya, saya akan turun syaratnya, saya jangan dibayar. Nah, kalau dibayar pasti saya tim sukses, setelah bisa dibayar tadi telepon sama saya nggak diangkat lagi. Kan penyakit orang kalau udah belum punya jabatan minta tolong terus sama rakyat ya. Kalau udah terpilih ketemu aja pura-pura nggak kenal. Nanti kita bicarakan dulu. Apa yang ingin saya katakan? Indonesia adalah yang beragama Islamnya keren. Cuma kita dirusak dengan keberadaan liberal, keberadaan Islam Nusantara. Ini adalah kelompok-kelompok yang memang disengaja untuk merusak paradigma Islam. Mungkin lain waktu kita bahas. Kesimpulannya, Islam di Indonesia adalah Islam yang dinantikan daya apa gelegarnya di seluruh dunia. Makanya kita harus backup Partai Keadilan Sejahtera. Kita harus backup P3. P3 itu saya di P3 saya 35 tahun. ADART, 6 prinsip, 5 khidmat partai, itu keren. Dia rusaknya di orang-orang ini. Ya, PBB. Ya, partai-partai Islam itu harus dibikin jadi segar dan tumbuh besar. Kenapa Ustadz enggak nyebut yang lain? Dalam Islam harus 3, Pak. Niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Sebut nama partai tertentu, misalnya partai X, dasarnya bukan Islam. Kalau dasarnya bukan Islam, salah di mana? Salah di niat. Padahal dalam Islam innamal a'malu binniat. Paham, Pak? Saya bukan maksa pendapat, saya ingin kita kan hidup cuma sekali, Pak. Kalau Bapak masuk partai yang niatnya saja bukan Islam, tujuannya bukan Islam, walaupun pakai jilbab semua. Nanti ketika ada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penegakan syariat Islam, kira-kira partai tersebut akan mendukung atau tidak? Yang bisa diharapkan memenangkan Islam sekarang di DPR itu tinggal berapa? 1, PKS. 2, P3. 3, PBB. Cuman PBB udah 3 kali pemilu nggak dapat suara. Saya terbuka ya, ini saya bicara sebagai seorang yang punya basic perjuangan politik Islam. Jangan berharap memenangkan sebuah keyakinan kita secara utuh dan paripurna kalau kita meminta resep dari orang yang tidak pernah punya cita-cita menuju kemenangan yang ada dalam ketentuan yang Allah buat. Ya, saya tidak ingin berdebat, nanti lain waktu kita buat perdebatan. Poin nomor 2. Anda tidak puas, saya tahu, tapi sepertinya saya mencoba membuat kerangkanya bahwa umat Islam Indonesia sebetulnya butuh diskusi model begini. Saya tidak boleh dibiarkan jawab semau saya, perlu ada feedback. Tapi ini ada 4 orang dan sudah jam 8 lewat 10. Yang kedua, peran politik dan ekonomi, muamalah, seruannya terlalu general. Betul. Ini satu wilayah yang membuat kita harus berhitung. Makanya kenapa ketika tokoh Islam muncul dengan kemampuan membuat detailisasi program, sebutlah misalnya Profesor Dr. Raji Ismail Al-Faruqi. Raji Ismail Al-Faruqi ini adalah seorang ulama ahli ilmu peradaban. Dia adalah orang Palestina yang besar di Arizona di Amerika. Pada tahun 1982 dia dibunuh oleh tentara pasukan khusus Amerika. Dia dibunuh oleh seorang atau beberapa orang pasukan khusus Amerika. Karena dia sempat membuat sebuah buku yang berjudul Islamic Civilization, peradaban Islam. Jadi kalau berbicara Islam itu kita, makanya saya bilang tadi, jangan sekedar minta libur hari Jumat. Kalau mau membangun Islam, pastikan dulu ya, sholatnya
wudunya jangan habis tangan langsung kaki, ya. Atau pakai ihram terbalik, ya. Bapak belum bisa ketawa karena lupa lagi kan dengan peristiwa yang pernah terjadi 10 tahun yang lalu, ya. Ya kalau begitu saja, atau sholat zuhur dizaharkan, ya. Nggak, belum pernah tahu ya, nanti cari tahu deh, ya. Kalau sholat zuhur dizaharkan lalu itu dipimpin oleh orang yang punya otoritas kekuasaan negeri kita, apa yang mau kita harapkan? Bapak paham zuhur dizaharkan? Kalau sholat zuhur dizaharkan, salah apa salah? Ya salah lah. Saya ingin katakan, pertanyaan abang ini perlu direnungkan. Kenapa kita sebut misalnya Quran ini? Karena Quran ini adalah, kalau kita belajar ilmu matematika, ini rumus utama. Maka ketika orang menyebut ada yang namanya perbankan syariah, lalu banyak istilah-istilah dari mudharabah, musyarakah, segala macam, saya tidak mengerti, Pak. Tapi intinya, di seluruh dunia diakui betul solusi perbankan di seluruh dunia adalah perbankan syariah. Kalau perbankan syariah dianggap solusi untuk ekonomi di seluruh dunia, maka berarti politik syariah juga solusi dong. Kenapa politik syariah itu belum terpahami? Karena kita memang tidak mendapatkan ruang dan peluang yang sama. Atau militer syariah, punya bukti kita? Lihat Afghanistan. Tanggal 15 bulan Agustus tahun 2021, Afghanistan melakukan proklamasi kemerdekaan Taliban, Futu Afgan. Setelah Mullah Omar memimpin perjuangan bersama dengan teman-teman, yang sebetulnya Mullah Omar itu bukan presiden, tetapi dia semacam komandan laskar. Satu hari dapat keluhan dari seorang warga, ada dua orang perempuan diculik oleh para laki-laki nakal. Maka dengan 30 orang pasukannya si Mullah Omar itu, yang konon Mullah Omar itu matanya tinggal satu. Maka akhirnya dia dapat simpatik, ringkesnya tahun 1996 sampai 2001 akhirnya kembali direbut oleh Amerika. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2021, 20 tahun. Anak-anak yang dulunya adalah pembersih daripada selongsong senjata, anak-anak yang membesarkan moncong-moncong dari tank-tank yang dimiliki oleh pasukan Mujahidin dengan 7 satuan Mujahidin dari Hikmatyar, Gulbuddin Hikmatyar, Yunus Khalis dan lain segala macam, maka muncullah kelompok Akhundzada dan kawan-kawan. Maka pada tanggal 15 Agustus tahun 2021 Afghanistan mengumumkan kemerdekaannya. Amerika yang selama 20 tahun bercokol di negeri mereka harus hengkang dengan kematian lebih dari 8-10 ribu orang dan kerugian 14 ribu triliun. Kenapa pasukan Afghanistan yang bernama Taliban bisa memenangkan dan merebut kembali kemerdekaannya? Karena dia belajar militer tidak berguru kepada militer Amerika dan tidak berguru pada militer Rusia. Saya katakan nih, saya bicara di bumi Melayu nih, kita bisa membuat Indonesia ini. Negeri ini nggak akan pernah kuat. Lihat, ada Soekarno, ada Hatta. Ulama-ulamanya Al-Minangkabawi, Al-Bantani. Jadi negeri ini tidak akan pernah punya kekuatan kalau tidak ada jalur Trah Sumatera. Kekuatan negeri ini ada Trah Sumatera, Trah Sulawesi, baru Trah Jawa. Jadi ketika Sulawesi, Jawa, dan Sumatera itu mengalami satu kolaborasi, kita punya harapan untuk membangun kembali kekhilafah Nusantara. Tapi kan sekarang kita ditakut-takuti, tidak boleh ngomong khilafah. Kalau nggak boleh ngomong khilafah, kita melanggar undang-undang yang mana? Kan sering kan, kalau ada di televisi atau apa ada omongan, ya, ini pengusung khilafah harus ditangkap. Ditangkapnya karena apa? Melanggar undang-undang nomor berapa? Melanggar TAP MPRS atau TAP MPR yang ditetapkan kapan? Ada juga PKI. Ya. Ini sekarang coba. Anak PKI masuk parlemen. Padahal dalam undang-undang yang ada dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 66, undang-undang nomor 27 tahun 1999, ayat 107, pasal 107 ayat A sampai E dikatakan bahwa
barang siapa orang yang dengan sengaja menyebarkan paham komunisme, maka dia akan dikurung penjara antara 15 sampai 20 tahun. Nah, kembali kepada pertanyaan antum tadi. Jadi kita sekarang membutuhkan, antum bidangnya apa? Teknik? Nah, antum belajar kembali, coba telusuri nanti antum browsing, bagaimana dulu seorang Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya, Ibnu Hazm, bagaimana dulu yang namanya Al-Khawarizmi bisa menemukan angka 0. Artinya gini mas, kejayaan Islam yang pernah ada itu tidak ditangkap apa yang bisa ditempuh. Dan itulah yang membuat hari ini Amerika ketakutan, karena salah satu menantu daripada Erdogan itu bisa membuat drone, bukan drone rekam ini pak, drone pengebom tank. Amerika itu ketakutan karena ada tank yang beratnya 44 ton itu bisa hancur dengan drone yang dibuat oleh menantunya Erdogan. Jadi anak-anak kecil ini bu, ikut-ikut dengar-dengar ini, biarkan saja, nanti dia akan masuk. Itu tidur-tidur begitu, biarin saja. Karena dalam ilmu pendidikan, orang itu sering mendengar, dengan mendengar dia akan menyerap. Nah, pertanyaan antum itu menjadi panjang jawaban, tapi intinya seruan yang terlalu general itu menandakan bahwa kita miskin literasi dan kita miskin riset. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan, sekarang pertanyaan kita, kenapa kalau ada pengajian kita susah remaja? Coba sekarang, hampir nggak ada remaja kan? Pun kita coba nanti pak undang rame-rame, tetap saja remajanya nggak ada. Karena mereka tidak peduli, karena mereka akan sibuk dengan Mobile Legend, mereka akan sibuk dengan Ragnarok, mereka akan sibuk dengan game online, mereka akan sibuk dengan WKWK, DM-DM, kan begitu. Nah, jadi saya pikir langkah-langkah apa yang bisa dikerjakan, menurut saya kita ini kan dulu. Karena Al-Quran ini boleh dibilang chips, tergantung dia merayap dalam relung sel-sel batok kepala seseorang. Ketika hot Al-Quran itu meresap ke dalam batok kepala seorang Dr. Abdullah Azam. Abdul Azam itu adalah orang Palestina yang mengambil S3 bidang syariah pada tahun 1940-an, 1950-an, tahun 60-an dia mulai aktif dan seterusnya dia muncul di tahun 80-an. Selesai dia S3, dia doktor syariah, ketika dia pulang ke rumah, ternyata dia dibuatkan rumah yang pada tahun 80-an itu harganya 35 miliar. Saya tanya pada bapak, tahun 80 uang 35 miliar dibikin rumah kayak apa mewahnya pak? Sekarang aja bikin 35 miliar masih berasa kan pak kalau di sini kan? Dia cuma ada di diri depan rumah. Apa kata dia? Wahai kemenakanku, rawatlah rumah ini, tinggallah di sini dan ambillah buat. Aku akan pergi membantu saudara muslim yang sedang diserbu oleh pasukan komunis Rusia. Sebagai seorang ulama yang ahli Islam, ilmunya hebat, dia lebih memilih menjadi the grand of jihad. Artinya apa? Ketika Quran ini ada masuk kepala orang yang bernama Taufik Ismail, kita akan terdengarkan lagu-lagu Sahdu, atau kita dengarkan lagu-lagunya Ebit J.A.D, atau lagu-lagunya Kus Plus. Lagu Kus Plus itu ternyata itu inspirasinya dari Quran. Jadi Quran ini tergantung pada siapa. Jadi mungkin paling tidak ini hikmah pertemuan, paling tidak perkenalan yang sangat mahal buat teman-teman, termasuk Mang Ori yang agak tertidur itu, ya. Karena kajian-kajian kita ini akhirnya menunjukkan bahwa pertemuan kita, pertemuan yang memang tidak kita buat dengan planning-planning yang gagah-gagahan. Antum nggak bikin flyer, nggak bikin undangan, aduh sayang ada Ustadz Alfian kok yang datang dikit, nggak ada masalah. Malaikat nggak salah nyatet. Ya Pak ya? Nggak usah khawatir datang sedikit. Emang kalau ngajinya nggak 100 juta orang, lalu pahalanya lebih dikit? Kalau yang ngaji dikit, pahalanya dikit? Tidak. Innamal a'malu binniyat. Jadi gini ya Bang ya, saya pikir untuk pertanyaan antum ini, antum kembali lagi, antum nanti kembali kontak, kita bisa lebih jauh. Karena kita perlu membutuhkan generasi-generasi yang menyongsong peradaban masa depan. Maka dalam diktum pendidikan Islam atau pendidikan secara umum, didiklah anak-anakmu karena mereka akan berada di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jadi kalau kita punya anak, wah yang penting udah S1, S1 mah gak ada ceritanya. Tapi jangan membanggakan kuliah. Rocky Gerung tuh kuliahnya sampai 6. Dia cuma semester 8 dia berhenti.
Karena sekolah itu memang bukan jaminan mutu. Saya 30 tahun jadi dosen pendidikan. Saya kasih tahu para jamaah. Kalau orang sekolah dari SD sampai S3, dia sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu hanya mengembangkan 2% saja dari fungsi otaknya. Sekolah formal itu bukan satu-satunya syarat orang bisa berbuat banyak untuk urusan bangsa dan negaranya. Ada Malik cuma tamat SD kelas 2 jadi wakil presiden. Bukan berarti anak kita cuma sampai SD, Pak, jangan salah paham. Saya lebih menganjurkan anak kita dididik dia sekolah sampai tinggi, tapi jangan mengandalkan formalitas. Formalitas harus diiringi dengan kualitas. Keren. Ya, buktinya udah jadi pejabat katanya ijazahnya palsu. Itu kan namanya enggak keren. Ya, saya enggak tahu tuh siapa tuh, di mana tuh, ada di Wakanda ya, di planet Mars nih. Oke, cukup dulu ya. Anda pasti nggak puas. Biar tahu aja, ini kuliah mahal ini, ya. Ngaji mahal ini baru namanya ngaji kemenangan masa depan. Tidak usah jauh-jauh, bisa menang. Saya sudah bilang di mana saya berada, mau menang atau tidak. Kelemahan kita selama ini, kita tidak merancang kemenangan. Kita hanya mereaksi kesiapan lawan, lalu takut dengan lawan. Kita nggak boleh takut. Wala tahinu wala tahzanu in kuntum alauna. Orang beriman boleh takut, itu manusiawi. Tapi takut pertama hanya kepada Allah. Mayyaksha ilallah. Nah, orang yang takut kepada Allah tentu pengertiannya bukan pengertian-pengertian fisik ya. Kalau kita jalan lalu orang mau tembak, ya kita takut lah, itu mah fisik. Tapi kalau dalam konteks peran-peran publik, itu bisa jelas. Oke, nomor 3 ibu kita. Apa strategi umat Islam dalam memenangkan presiden? Saya pikir presiden mana yang mau kita menangkan? Ketika kita mungkin sekarang bangga dengan Bapak Anies Baswedan, lalu kita bertanya, Pak Anies Baswedan sudah diusung oleh partai apa? Partai itu sebenarnya punya siapa? Partai itu bukan punyanya siapa? Bukan, itu partainya James Riyadi. Jangan sampai kita tidak mengetahui ini punya siapa nih barang. Saya tidak dalam konteks mengajak untuk menolak. Kalau kita ingin melahirkan kepemimpinan, maka Quran menyebutnya waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik, keluarkan aku ke tempat yang baik, dan berikan aku kekuatan yang menolong. Dari dulu kita coba, sampai kita mati-matian dukung Pak Prabowo. Saya tidak dalam konteks marah atau menuding, karena kita memang tidak pernah merancang kemenangan. Jadi kalau tadi ibu menanya presiden, mari kita mulai. Caleg, gubernur, wali kota. Bapak ibu tahu, wali kota dan gubernur, bupati, wali kota, itu tidak perlu lewat partai. Bisa tidak lewat partai. Boleh tidak lewat partai. Tapi kan masyarakat tidak cukup mantap. Saya ya katakan, saya 35 tahun di P3. Kalau mau serius, kita bisa memenangkan Bapak. Jadi di sini apa nih? Kabupaten apa kota nih? Kota apa nih? Pekanbaru. Kalau Bapak mau jadi wali kota, atau siapa yang paling cocok jadi wali kota di sini? Oke. Okay. Sebentar, ini bukan bergarah kalau bahasa anak. Kalau inyo kawan ko tuan ko dijadikan calon wali kota, apa betigo cari pitih 200 miliar. Apa cari KTP sebanyak 150 ribu suara. KTP asli verifikasi pakai menang. Persoalannya kan ketika dia mencalonkan diri dia pusing sendiri. Dia cari duit sendiri, dia bikin kaos sendiri, ditangkap sama KPK sendiri. Kan di mana-mana kalau kita lihat ada calon, kita minta uang ke dia. Dia lagi pusing, kita minta uang. Kenapa di DPR itu sekarang ada 200 orang PKI di DPR? Karena orang-orang tua PKI masa lalu nan ada di Perancis, nan ada di Jerman, yang ada di Belanda, yang ada di Rusia, yang ada di sedonyo menyiapkan fitih. Le, sampean mau maju di dapil berapa, Le? Punya berapa? 700 juta. 700 juta.
Gak bisa, jadi DPR RI gak ada cerita bakal jadi. Wah, Ustadz kok pakai duit-duit? Ya bukan, ini bicara realitas. Bapak mau jadi calon DPR RI dari ini provinsi apa ini? Ada berapa kabupaten? Nah iya, sekarang Bapak ngumpulin orang 1000 orang. Terus bertemunya lewat 2 kali jam makan. Dikasih makan gak? Lalu orang mesti makan apa? Makan bayar sendiri-sendiri gitu. Ya itu dia namanya operasi politik. Baru ada duitnya. Nah duit itu bukan dia yang keluar. Kesalahan kita kalau ada orang maju, semua beban ke dia, stres dia. Saya udah buktikan di beberapa tempat yang saya usul itu menang. Menang itu harus dirancang. Bagaimana bisa menang? Dia pusing sendiri. Akhirnya becak aja orang rumah itu hari. Paham Pak? Kita bisa menang, mari kita rancang. Karena gak akan mungkin gak menang kalau Allah menang, bisa menang. Makanya saya sekarang sering ditanya orang, Ustaz besok maju dari dapil mati. Saya harus memilih menjadi atau menjadikan. Bapak mengerti kalimat saya? Kalau saya menjadi berarti saya akan sendiri, saya akan kemana-mana, saya dibantu uang, saya jadi sendiri Pak. Selama 4 tahun saya di penjara, semua teman-teman yang kenal Alfian, kalau lu maju sekarang lu bakal jadi. Lalu buat apa saya jadi sendiri? Mendingan saya menjadikan. Di Riau Pekanbaru saya bisa bikin wali kota bupati jadi. Syaratnya kan tadi ya, jangan saya kasih uang. Antum komitmen aja kalau memang mau jadi gubernur di sini, lu ikut arahan gua. Mau enggak kalau jadi? Tapi bicaranya enggak pakai pengeras suara. Saya siap. Saya berani bilang itu dengan izin Allah, semoga ini bukan bergurau. Karena kita selama ini tuh, enggak mungkin. Kita enggak punya duit. Memang duit kita enggak punya. Tapi kan kalau kita bicarakan dengan baik, kenapa orang PKI sampai 200 orang, Bu? Jadi ketika tadi ditanya cuma punya uang 700 juta, lalu lapor sama Ibraruri Aidit, anak Aidit yang perempuan. Lapor dengan Karmel Budiarjo, sama Ibrahim Isa, sama Emma. Mereka usianya 90 tahun, Pak. Masih hidup. Mereka jadi pedagang-pedagang besar di negara-negara Eropa Timur. Jadi kenapa ada 200 orang di DPR hari ini? Semua dibantu. Butuh berapa? 4 miliar. Dibantu 4 miliar. Kita bicara miliar, 100 rupiah juga pernah bantu. Ayo jujur, Bapak. Pernah ada yang bantu caleg? Nggak ada, ada juga meres caleg. Ayo, jadi calon wali kota, calon bupati. Yang ada dia dibantu atau kita minta? Minta kita, alasanlah buat masjid, buat ini begitu. Kenapa harus begitu? Saya tidak marah, saya bukan menyalahkan. Kita punya kesalahan mengambil peran. Minta kerudungan, memang dipakai. Agak dibuat jadiin buat alas kaki. Oke ya, mudah-mudahan ditangkap semua. Jadi buat ibu, menurut saya, kalau tadi ibu bicara soal petugas KPPS yang mati, itu yang mati semuanya adalah yang di basis 02. Ya, silakan Pres. Dan kita tidak pernah boleh tahu penyebab kematiannya. Aneh kan? Orang mati, data terakhir yang saya dapat, kematian petugas TPS, KPPS itu jumlahnya sekitar 994 orang. Ketika ada seorang dokter yang bernama Ani Hasibuan, seorang dokter dari Fakultas Kedokteran di Jakarta, menerangkan tidak ada dalam ilmu kedokteran orang mati karena lelah, nggak ada. Kalaupun ada, itu satu-satu kasus. Ini sekarang mati 994 orang, kelelahan semua. Nanya anak kecil juga tahu. Dek, kalau orang ngantuk obatnya apa? Kalau orang ngantuk obatnya apa? Wih, masa nggak tahu? Obat ngantuk adalah titi. Nah, kalau lapar obatnya apa, Dek? Kalau perutnya lapar, makan. Lapar, makan. Ngantuk, tidur. Capek? Istirahat, bukan mati. Jadi kalau ada orang mati dalam jumlah banyak, mesti ada yang bikin mati. Nah kalau saya, karena pernah di penjara 4 tahun, saya punya pengetahuan. Jadi racun yang diberikan itu, ada racun yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan ada yang bikin matinya itu ada yang 3 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, ada yang lama.
saya tidak bisa lebih lanjut. Makanya kalau nanti benar serius, saya akan diskusi habis bagaimana persiapan tim pengawas suara, bagaimana petugas TPS dari kelompok kita. Saya nggak mau bicara terbuka dulu, mau menang nggak? Kalau mau menang, ayo. Saya nggak perlu dibayar, tetapi nurut sama gua. Kalau nggak nurut, enak aja loh. Gua kasih resep, nurut kagak, udah jadi main perempuan mulu, kawin mulu. Akhirnya rakyatnya nggak diurus, ya kan? Laki-laki itu kalau lagi banyak duit, kelakuannya aneh. Bukan di sini, bukan. Di Indonesia. Jadi kalau tanya strategi untuk kita hari ini sangat appreciate dengan Pak Anies Baswedan. Kita akan katakan salah satu calon presiden yang sangat berbakat adalah Anies Baswedan. Bukan satu-satunya. Lalu kalau saya bilang yang maju Habib Rizik bagaimana? Ya makanya, kenapa tidak? Kalau orang yang kenal saya sudah lama, kalau yang maju di Presiden Alfian Tanjung bagaimana? Ya bisa juga, kenapa tidak? Antum bisa juga. Persoalannya kan kelemahan kita adalah bersedia untuk mengakui kelebihan orang lain dan bersedia menjadikan orang lain. Dalam sebuah buku yang berjudul Manifesto Pendidikan Indonesia, bagus, itu karangan seorang profesor pendidikan. Apa di buku itu dikatakan? Indonesia negara besar, Indonesia negara kaya, Indonesia sumber daya alamnya bisa membuat negeri ini tidak perlu berhutang. Orang-orang Indonesia cerdas-cerdas. Dan kalau Bapak Ibu tahu, apakah di Jerman, apakah di Amerika, atau di Eropa Barat, atau di berbagai negara di dunia, itu ribuan anak-anak kita yang jadi dosen. Dan terus terang yang paling banyak orang Sumatera memang. Ya? Orang Sumatera Barat terutama, pinter-pinter tuh. Satu lagi, orang Bali, saya juga nggak tahu, orang Bali banyak yang pinter juga tuh. Ya, ini jujur aja saya ngeliat. Tapi yang saya katakan dalam buku itu dikatakan bahwa di antara kelemahan bangsa Indonesia adalah tidak ada kesediaan untuk mengakui kelebihan orang lain. Apalagi orang Padang nih, maaf. Orang Padang ini direkam seluruh dunia, biar tahu aja. Orang awak tuh ndak ado nan rela mengakui kelebihan orang. Nah, ang tahu si Alfian ndak? Tahu? Iko. 99 bagus nah. Tapi tiba nan ke 100 caceknya sabuina. Ayo ngaku. Kekurangan orang Sumatera Barat itu tidak berani menutup kekurangan di depan umum. Pujiannya banyak. Mas, kenal Alfian enggak? Kenal. Gini, tapi baca Qurannya kurang fasih. Nah, buat apa diomongin depan umum? Kenapa enggak ngomongin ke gua ya bisikin biar gua belajar lagi? Maaf ya, saya akan katakan secara terbuka. Pernah ada calon gubernur Jakarta itu orang Sumatera Barat. Tidak jadi gara-gara omongan orang Padang juga. Saya harus ngomong nih, walaupun saya anak rantau, saya tahu. Beda dengan orang Batak. Orang Batak kalau ada maju, dibikin jadi. Nanti kalau udah jadi, dia bilang, hei Ucok, aku mau ke kantor engkau. Nanti kalau udah jadi, saya masuk. Kau dulu aku tahu, kau sering main perempuan. Kau dulu pergi ke pelacuran. Tapi sekarang kau sudah jadi pejabat, kau nggak boleh lagi seperti itu. Begitu. Bukan ngomong di mana-mana. Ayo ngaku, kan kita begitu, kalau ada kekurangan dari si Alfian, disebut nanti kemana, ngomongnya bukan depan saya ngomong. Si kemarin pengajiannya, tapi, ya, itu, ada tapinya nggak? Halo? Ada tapinya? Nah itulah kita jujur itu. Kalau kita berani menutup dulu, simpan dulu, kalau dia ada 100 kelakuannya, 99-nya baik, satunya kurang, ini coba dong, jangan diomong depan umum. Faktanya diomong kan? Saya bukan marah, saya punya pengalaman pergaulan cukup luas. Nah, beda dengan orang Madura. Ini orang-orang yang akhirnya punya posisi penting karena dijaga dulu sampai jadi. Kalau kita belum jadi ditarik. Ceklak gitu ya. Oke, kita akhiri dengan ibu tadi yang terakhir. Nah, ibu tidak perlu merasa saya orang ibu rumah tangga. Ibu itu mengambil peran yang keren. An-nisa imadul bilad wa ma saluhat saluhatul bilad wa ma fasadat fasadatul bilad. Jadi ibu rumah tangga itu adalah the queen of home. Kelemahan kita menganggap jadi ibu rumah tangga itu sebagai sebuah posisi yang saya dosen, Bu, dosen pendidikan 30 tahun lebih. Saya bimbing mahasiswa saya, sekolah kalian sampai S3 dan kembali ke rumah.
Kok gitu, Pak? Iya. Ketika kamu jadi dokter, kamu ahli IT, kamu pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Perancis, kamu jadikan anak-anakmu mengerti semuanya. Dulu yang namanya Agus Salim, anaknya 8, satu pun tidak ada yang disekolahkan, karena di rumah selesai oleh bapak dan ibunya. Dulu orang-orang awak, orang Sumatera Barat, tidak adonan anak-anak dan SD kelas sampai kelas 5-an lalu di rumah, tidak adonan. Di surau suruhnya, candu padu siang, lalu di rumah. Akibatnya apa? Karena mereka dulu tidak ada yang tidur di rumah, akhirnya tidurnya di sekitar saung-saung ya, memang tidak di tengah ruang utama. Ya. Nah, pandai bahasa Sile, pandai bahasa awak, pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Perancis, ambo membuktikan sendiri. Berapa kali ambo pulang kampung, satu hari di mobil angkutan desa, angkot. Ada turis dari Perancis. Ambo kan namanya dari Jakarta kan penampakan agak keren ya Pak ya, bajunya. Orang di oto angkutan desa tuh, basebo-sebo nah, bagulung-gulung sarung nah, bajunya bolong-bolong. Tapi ketika orang itu bertutur dengan bahasa Perancis, yang jawab bahasa Perancis apa nan yang nan kumel tuh, jadi malu saya. Kenapa? Ya sekali-sekali mencilo ayam ya sona, ya. Nanti kalau udah dewasa dia ngadu deh, ama ete dulu waktu ambo kete nah, ambo ambia ayam nah, habis ambo litak mana, ah mudah biasa dah, wah itu biasa, ah lupakan lah. Iya, ambo ikhlaskan lah gitu. Jadi ibu, saya anjurkan ibu nanti di rumah buka Quran surat 3 ayat 118 sampai 120. Tadi ada kalimat dari ibu mengatakan bahwa, oh orang Kristen baik. Fi suduruhum akbar. Jadi sekali lagi kita jangan pernah menyimpulkan orang dengan penampakan-penampakan petatah petiti sopan santun. Sopan santun dalam penampilan itu adalah bentuk kemunafikan. Dia kalau dia salah mah sopan santun. Dia berbuat bohong karena Anda pengen pinjam uang, jadi Anda sopan sama dia. Orang dia bohong terus. Sopan santun itu ada tata krama. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, karena kita meyakini kebenaran dan dalam hati kita, lalu kita munculkan, waduh, saya selipnya hampir 45 menit. Sekian dulu pemirsa yang berbahagia, kita jumpa di lain kesempatan di acara dan berita kemudiannya. Surah, ada dua ya Bu, yang pertama surat Ali Imran surat 3 ayat 118 sampai 120. Surat Ali Imran 118 sampai 120. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 204. Nanti dibaca karena nanti kalau dilihat akan panjang pembahasannya. Ibu Bapak sekalian, ada berita duka dari sebuah kawan-kawan kita dari satu komunitas Mu'alaf Center. Kabar duka saudara kita Koh Steven. Ya, yang mungkin tahu dia adalah seorang yang banyak membentengi para mu'alaf. Dia meninggal dunia, ya, dan kita doakan untuk beliau, semoga beliau kemuslimannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah ini dia akan diterima di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, dan nanti Allah mudahkan dia untuk masuk pada surganya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini dulu kita minta 2-3 menit kita berdoa untuk negeri kita, untuk umat Islam di seluruh dunia, dan untuk pertemuan kita ke depan. Kita ada pertemuan lagi enggak tahun depan lagi. Ya. Boleh ya, tahun 2025 ya. Hah? Bila, Pak? 2024, Pak. Guys. Jangan dadakek bana. Kalau dadakek bana nanti mencucu aja nah enggak ya. Ya, paling enggak awal-awal 2023 nah, ya. Ya. Kalau tagopo-gopoh nah, nanti kasihan kalau kawan-kawan ditampek lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan adik-adik dan kawan-kawan semua, mari sedikit kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita yang sederhana pada malam ini akan jadi majelis yang dimuliakan Allah, dan Allah jadikan kita percaya bahwa kemenangan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang maha menolong untuk segala persoalan yang dihadapi oleh umat ini, kami mohon pada malam ini berikan kepada kami kemudahan untuk membimbing anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kami, agar mereka menjadi putra-putri Islam yang berbakti kepada agamanya, kepada negaranya, kepada keluarga, dan pastinya kepada kedua orang tuanya. Kami mohon tolong ya Allah, agar kaum muslimin yang ada di Palestina tetap dalam keadaan sabar, walaupun mereka hanya memiliki 8% saja daerah Palestina yang sebagian besar, yang 92% sudah dalam genggaman orang-orang Israel. Kami mohon padamu ya Allah, kaum muslimin yang ada di India, selama 4 bulan ini lebih dari 30-50 masjid yang dihancurkan oleh orang-orang Hindu Sikh. Berikan kaum muslimin yang ada di daerah-daerah yang penuh dengan pergolakan, apakah di Kashmir, apakah di Rohingya, apakah di Moro, apakah di Patani dan Yala, atau daerah-daerah lain, dan yang kami sangat sedih ya Allah, yang terjadi di Uyghur, Xinjiang, Tajikistan Timur. Dalam doa kami malam ini, tolonglah mereka ya Allah, agar mereka senantiasa beriman di saat-saat mereka berada pada suasana yang mudah, mereka beriman di saat mereka dalam suasana yang susah. Hidupkanlah kemuliaannya, matikanlah dalam syahidnya. Untuk negeri ini Indonesia yang kami cintai, hari ini lebih dari 3.000 orang tokoh-tokoh Islam dalam penjara. Kami doakan agar mereka semua sehat ya Allah. Keluarga mereka tetap percaya diri untuk menghadapi menatap kejayaan Islam di Nusantara ini. Kami yang berkumpul di masjid ini berdoa, tolonglah kami ya Allah agar kami berkesempatan untuk mendidik orang-orang di sekitar kami akan menjadi bagian daripada kejayaan dan kemenangan Islam. Berikan kepada kami kembali untuk menggelorakan kekuatan keislaman Semenanjung Melayu, karena kami punya komitmen hidup bersama Islam untuk orang-orang awak. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sarak mengatakan, adat menjalankan. Tolonglah kami ya Allah malam ini agar kami terus berkeinginan untuk belajar, untuk mendalami agama, mendalami Quran dan sunnah Rasul-Mu. Jadikan bapak-bapak yang ada di majlis ini bapak-bapak yang sayang dan mesra dengan istri-istri mereka, bapak-bapak yang sayang pada putra-putri mereka. Jadikan ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu yang berbakti kepada keluarganya, terutama suaminya. Karena Rasulullah pernah bersabda, andaikan boleh makhluk menyembah makhluk, akan aku suruh seorang perempuan itu untuk menyembah suaminya. Ya Allah, Rasul pun mengajarkan, kalaulah kalian tahu siapakah laki-laki yang mulia itu. Laki-laki mulia itu laki-laki yang paling baik budi pekertinya kepada istrinya dan bersikap lemah lembut kepada istrinya. Malam ini kita berkumpul dengan suasana sederhana. Jadikan kesederhanaan ini jadi energi jihad untuk kami ke depannya. Tolong kami ya Allah, jadikan kami bagian dari faktor kemenangan umat Islam dalam segala urusan, baik bidang politik maupun bidang bisnis, yang pasti bidang keimanan, keislaman, dan keyakinan kami bahwa kita tidak akan pernah hidup kecuali dalam keadaan Islam, dan kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Husnul khatimah. Ya Allah yang Maha Rahman, malam ini kami bermohon padamu, berikan kekuatan kaum muslimin dari ujung Aceh sampai Ternate, sampai Irian, sampai ujung utara Pulau Kalimantan, sampai Pulau Selatan Pulau Jawa. Jadikan kekuatan umat Islam kembali bergelora dengan panji-panji syahadatain, dengan panji-panji la ilaha illallah. Tolonglah kami ya Allah, berikan optimisme dan keyakinan bahwa kami pasti bisa memenangkan. Yakinkan kami dengan lindunganmu, dengan tolonganmu. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurni wa la tamkur alayya, wahdini hudani, wansurni ala man bagha alayya,
Rabbi ja'alni laka zakkara laka rahaba laka minwa'a laka mukhbita ilaika wa hamuniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, lain waktu kita berjumpa. Kalau lah yang kukatakan ada yang belum dan tidak berkenan di hatimu, tak kumaksudkan untuk menyakiti hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make you feel, make you feel, make you feel.